Nah, itu ya, teman-teman, keren. Di Bali ada di Bali, di Jakarta ada pantai kayak gini gak, Bang? Ada Pantai Anyer. Pantai Anyer. Aku nggak pernah ke sana loh, Bang. Anyer bisa banana boat. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Final The Channel. Ini sudah video yang kesekian kalinya ya kita liburan di Bali. Ini tujuan kita Virgin Beach. Kita mau ke Pantai Perawan. Iya, Pantai Perawan. Oh, itu parkir ya. Lo foto itu. Itu ada di sana tulisannya. Jadi ini sesat kali tahu. Maklum guys, kita pertama kali ke sini. Sepi ya? Iya. Ya namanya juga Pantai Perawan, ya sepi. Itu pantainya guys. Warung cuma satu nih. Ke arah barat laut jalan pantai lalu belok kanan. Ini enggak boleh ke sana langsung. Enggak bisa bawa motor. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di Virgin Beach. Ternyata sepi, guys. Ini kita mau ngaben. Ayo, Bang. Ini kita dapat teman dari Jakarta, jauh sekali. Yang satu tadi di mana? Flores? Enggak, dia seorang Bali di sini tinggal. Enggak, rumah aslinya tadi? Nusa Dua. Oke, kita ke sana ya, teman-teman. Lihat pantainya kira-kira ada apa saja. Cuma ini karcisnya murah sih. Kayaknya nggak ada apa-apa sih. Kayaknya nggak ada apa-apa, teman-teman. Tapi kita kesana aja, teman-teman. Karena kita penasaran. Dan ini ternyata kita melewati pegunungan ya. Itu. Nah, soalnya pantainya itu dari sini udah kelihatan, guys. Mana ada tangga tuh orang. Nah itu ya, samping kanan semua tuh pegunungan guys. Jadi ini dikelilingi sama gunung sih pantainya. Tadi itu kan naik gitu guys. Ini kita turun. Gimana, Mami? Sudah senang. Enjoy, senang? Tapi lihat saling gak saling. Dia pengen mandi, guys. Pengen mandi ya, Mami. Gak usah, wes anginnya tuh kenceng, sayang. Anginnya kenceng, jadi gak baik juga kalau mandi, guys. Nah, ini udah udah terasa banget, guys, anginnya. Jadi kita tuh ini jalan ke sini tuh naik turun gunung, guys. Itu ada pulau apa itu di sana, teman-teman? Itu Pulau Perawan. Oh, mungkin itu yang jadi ikonnya ya. Kan nggak terjamah sama seseorang. Ya ini karena pantainya kan masih belum terjamah. Setelah 100 meter. Lah ini mapnya nggak selesai-selesai nih, guys. Kita keluarkan dulu. Apik banget. Iya. Apik banget apa aja dong. Ja, hati-hati, Ja. Hei, sini bareng. Ini sepeda ada di sini. Kita dibohongi. Udah nemu wisata lagi yang gratis. Kita nyari gratisan, guys. Karena memang tujuan kita tuh banyak sebenarnya. Biar ngerasain semuanya ya. Tapi kalau kita itu hanya fokus satu tempat, bayar mahal ya percuma juga ya. Kurang piknik tuh. Jangan minggir ke situ. Astagfirullah.
aja. Ya Allah. Astagfirullah. Ja, sini Ja, Ja, jangan lari Ja. Bablas engko. Wis keren guys ini. Pemandangannya. Ini memang virgin ya. Sesuai dengan namanya, perawan. Gak ada yang nikahi berarti. Wih, lumayan loh dari atas guys. Semuanya dari Banyuwangi Pak. Iya, ini adik cuma ikut sama Pak Lek di sini. Kerja di sini dia. Kalau aku liburan, liburan kerja langsung ke sini. Banyuwangi ke apa, ke sebelum nyebrang berarti berapa lama tuh motoran? Apanya? Perjalanannya nyebrangnya. Itu kurang lebih 30 menitan enggak ya? Enggak ada. Dari Banyuwanginya sendiri ke sebelum nyebrang ke Bali naik motor berapa malam? Oh, sampai berapa malam? Enggak, satu malam. Berapa jam paling? Berapa jam paling ya? Iya. Satu jaman gitu udah. Gak sampai 2 jam, 1 jam lebih sedikit. Nah itu ya teman-teman, keren. Di Bali ada, di Bali, di Jakarta ada pantai kayak gini gak bang? Ada Pantai Anyer. Pantai Anyer? Aku gak pernah kesana loh bang. Anyer bisa banana boat. Wih, itu ada yang mandi sih, Mami pengen mandi, mandi dia. Ayo tebak. Sampai yang jualan juga enggak ada nih, saking sepinya. Tuh, tempat yang jualan, guys. Nanti aja pulangnya, yuk kita turun dulu. Nanti pulangnya lontar. Nah, kita lihat ke bawah dulu, sayang. Fotoin dulu dari atas jadi. Dari atas. Ya, itu ada orang mandi, itu enggak panas apa ya. Kita ke bawah, guys. Wih, panas ya. Wih, kaki panas. Ayo, Mami, turun, Mami. Wih, keren bebatuannya teman-teman. Ini rekomendasi dah teman-teman ya. Kalau teman-teman itu ke Bali, ini ada di Karangasem. Ini aku masih belum beranjak ke next liburan, masih muter-muter aja di Karangasem teman-teman. Wah, ini. Ini tapi bahaya kayaknya guys, kalau kita mandi, soalnya ombaknya juga besar sana. Nah itu sampai sana, pasirnya juga putih teman-teman. Lumayan, keren. Oke ya teman-teman, jadi ini suasananya Pantai Virgin Bali, Virgin Beach ya. Tepatnya ada di Karangasem, bisa teman-teman coba. Cuma itu aku penasaran, tapi kayaknya gak ada perahu yang kesana. Ini kalau lihat dari orang-orang itu juga kita bisa mandi di sini, cuma ya perlu hati-hati. Melihat ombaknya juga ini terlalu besar, ya. Lumayan besar, bukan terlalu besar. Oke ya, cukup sampai di sini dulu untuk video yang kali ini. Semoga terhibur, bye-bye.